guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anusoko Satsu, channel yang mereview dan unboxing toys. Woohoo. Halo guys, balik lagi dengan gue. Apa kabar guys? Gue harap kalian semua ini sehat-sehat saja ya guys. Oke, langsung aja pada video kali ini gue akan mereview dan mereview saja, nggak unboxing ya guys. Mereview mainan yang sudah kalian mungkin lihat dari gambar thumbnail dan juga judul videonya, mungkin udah pada tahu. Gue akan mereview mainan seputar dari negara Sakura ya, atau negara Naruto ya, negara Jepang, Nihon ya, Nihon. Gua akan mereview mainan gangsing seperti biasanya dari Jepang, yaitu Beyblade. Woo, Beyblade Metal Fight. Enggak, tapi ini Beyblade-nya bukan dari seri Metal Fight. Oke, langsung aja gua akan mereview seputar gangsing Beyblade dari Jepang, yang pastinya ini mereknya Takara Tomy, guys. Nikmat sekali guys punya Beyblade original Takara Tomy. Langsung aja, ini sudah kalian lihat di layar kalian, ini sudah ada apa bungkusan bubble wrap. Ini bubble wrap-nya jarang-jarang ya warnanya hitam. Oke, langsung aja gua kasih tahu, ini dia. Oops. Sorry, ini dia gangsing yang akan gua review. Jeng 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 jeng. 3 2 1 here we go. Tada! Oh my gosh. Look at that guys. Oke guys, ini dia gue lanjutin. Wow, gila guys, gue kembali lagi mereview gangsing atau Beyblade dari Jepang dari generasi plastik ya guys. Dan ini mereknya original Takara Tomy. Mantap jiwa guys, mantol, mantap betul. Wow, gila, gue seneng banget guys, sumpah. Dan ini dia Beyblade Burning Kerberoso. Mantap jiwa guys, gila, damn, usu jane. Gila guys, Shinji Terio. Apa sih? Oke, intinya gue akan mereview gangsing Beyblade dari Jepang. Dan ini bener-bener gila. Karena sebelumnya waktu gue kecil, waktu gue masih SMP, gue pernah punya gangsing atau Beyblade ini guys. Tapi gue bisa beli lagi guys, karena gue sudah kerja, gue sudah punya rezeki yang cukup guys, gak bisa beli lagi. Dan itu adalah bener-bener nikmat guys. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini atau subscriber setia gue yang masih sekolah, kalian sekolah lah yang bener, belajar yang rajin, bahagiakan orang tua kalian. Kalian selesaikan sekolah kalian sampai sarjana, kalian mencari pekerjaan, dan kalian bisa beli mainan yang mungkin dulu waktu kalian masih kecil gak bisa tersampaikan atau terwujud. Jadi kalian kalau sudah kerja, jadi pasti boleh dong beli mainan sendiri tanpa harus izin sama orang tua. Seperti itulah halnya yang gue rasakan guys. Gila, seneng banget guys. Oke, ini dia Beyblade Burning Kerberos dari seri V-Force. Ya, seri V-Force adalah seri kedua dari seri Beyblade plastik setelah dari Beyblade Bakuten Shoot, abis itu V-Force, abis itu G-Revolution, ya udah habis itu Metal Fight, oke? Dan gue dapat dari mana, gue beli di harganya berapa? Tralalalalala, gue beli di online shop yang pastinya, dan gue dapat dengan harga, harganya harga mantap ya, harga sakit jiwa. Karena untuk mendapatkan Beyblade apa plastik original dengan boxnya dengan harga yang kayak gini tuh jarang ya. Karena biasanya harganya 300 ribuan, 500 ribuan, oke? Gua dapat si Beyblade Burning Kerberos dengan harga 200 ribu, guys! Oh my gosh! I'm so lucky! You're so lucky! Oke, langsung aja kita fokus, guys, ke packagingnya. Ini dia penampakan Beyblade Burning Kerberos. Wow, mantap jiwa! Siapa yang suka makhluk mitologi Kerberos? Ayo ngacung-ngacung, komen dan like video ini, guys! Gue juga suka guys, gue favorit banget dengan makhluk mitologi Kerberos. Itu kayak peliharannya dewa apa gitu, gue lupa ya guys. Dan juga untuk gangsing atau Beyblade yang berwujud atau punya soulnya Kerberos itu dimulai dari si Burning Kerberos. Lalu di seri Metal Fight juga ada si Hell Kerbex, kalau gak salah yang warna kuning itu, yang metal wheelnya dicat kuning. Terus di seri Beyblade Burst juga ada si Kerberos yang warna hijau, yang pemiliknya itu pakai tangan apa boneka. Terus juga ada Hazard Kerberos guys. Jadi gue minta doanya supaya gue bisa dapat dua seri Beyblade Kerberos guys. Oke, langsung aja, ini dia si kemasannya. Dan wow,
Kita langsung aja lihat dari atasnya guys. Ini dia. Wow. 2002 guys, gila. Kalian udah lahir belum guys? Kalau gue sih udah megang Crash Gear dan Beyblade ya. Tahun 2002, mantap jiwa. Dan ini booster. Kayaknya kalau nggak salah isinya cuma Beyblade doang. Ini dia motor ke kanan. Terus ini kayak biasa kalau dapat apa chipnya si Burning Kerberos dan juga yang lainnya. Terus ini dia kalau di seri V-Force dia memperkenalkan dengan sistem MG atau magnet system. Dan ini dia gimmicknya. Jadi guys, sepengetahuan gue tuh Beyblade mempunyai kekuatan bearing seperti ini, bottom yang bearing itu dimulai dari Beyblade Wallborg yang milik si Tala dari tim Russia yang temannya si Cyborg, Valborg dan Wyborg. Dia itu Beyblade-nya bottomnya itu bisa muter, jadi ada bearingnya. Lalu di seri Metal Fight juga diikuti dengan Phantom Orion. Wow, tapi di Phantom Orion itu lebih terlihat gimmicknya, jadi dia tuh lebih tahan lama di arena guys. Ini ada ilustrasi sedang melawan si Dragon V2 ya. Oh ya. Dan gua udah pernah punya ya yang KW ya. Ini dia guys. Yeay, dulu gua udah pernah review unboxing Beyblade Dragon V2 mereknya bootleg KW Tete Hong Lee. Dan gua benar-benar senang guys. Oh my god. Mereka ketemu guys. Gua seneng banget sumpah. Oke, gue balikin lagi. Oke, langsung aja kita ke packaging samping kanannya. Itu dia ada ilustrasi gambar mekanismenya, si bearingnya, si blade base-nya. Terus dia juga ada part seperti ini. Di seri V-Force, baik banget nih part-part seperti ini guys. Dia memperkenalkan part bawahnya itu yang bisa dicopot-copot. Terus ini ada 3 attack ring-nya. Terus ini dia tampak bawahnya guys, apa aja include-nya. Nah ini dia nih, si yang bikin dia kayak punya bearing. Ini ada bearingnya juga. Ini ada attack ring-nya, bottom base-nya, wake disc, bit chip, dan juga spin gear-nya, dan juga ininya made in China, Jepang guys. Oh my god. Ini dia si Burning Kerberos. Terus dia tuh punya stadium yang di bawahnya tuh ada magnetnya. Jadi kalau kita main di situ dia ada kayak reaksi kalau dia apa sih gimana karena magnet seperti itulah, dan gua enggak punya. Terus ini kayak buat ke apa ya? Ke bit chip analyzer kayaknya tuh. Dan gua detail lagi dari bungkus apa dari packaging-nya. Di sini warnanya orange, keren banget sumpah. Dan namanya Burning Kerberos. Burning itu kan terbakar ya. Kalau terbakar ya warnanya cocok banget sih warna orange. Dan dia ini mempunyai 3 kepala, namanya Kerberos itu guguk atau hewan anjing yang punya 2 atau 3 kepala, itu namanya Kerberos setahu gue ya guys. Dan juga kalau dari Crash Gear ya guys, gue ngebawa dari Crash Gear juga ada namanya Beofender. Walaupun namanya Beofender tapi Crash Gear itu adalah wujudan dari Kerberos, yaitu ya Kerberos dan Crash Gear ya. Jadi Beofender, buat yang kalian belum nonton, tonton di channel gua guys, Crash Gear Beofender. Oke, okay? Ini dia punya 3 kepala attack ring. Wow. Dan ini dia si Seijunya Burning Kerberos. Oke guys, dan ini dia namanya si Burning Kerberos, tulisan Jepang ya, ada logo The Rex dan ini original. Ini dibuat tahun 2002, benar-benar jadul. Ini ada logo Takartominya. Dan inilah dia si owner dari Beyblade Burning Kerberos, si Zeo. Oke, langsung aja ini dia tampak belakang dari box Beyblade Burning Kerberos. Dia ini nomornya 82. Ya, itu dia. Ini dia si attack ring-nya. Terus ini spin gear. Mana wake disc-nya? Wake disc ada ya. Terus ini blade base-nya. Terus ini ada part ininya tambahan. Gua nggak tahu namanya. Ini dia. Wah, ini benar-benar desainnya keren. Padahal ini tahun-tahun jadul ya, guys. Ada bit chip, attack ring, wake disc, spin gear. Terus ini weapon tambahan di bawahnya. Terus ini blade base-nya, 5 layer system. Wow, keren. Oh, ini dia si apa tuh ini Magna Core ya. Terus ini dia tampak bawahnya cewek aja. Oke guys, dan Beyblade seharga 200.000 ini sudah dalam kondisi terpasang. Dan gue sih nggak gini-gini amat apa, nggak terlalu begitu apa ya, intinya gue bersyukur gue bisa dapat Beyblade generasi plastik original Takara Tomy dengan ada box dan harganya yang
mantap ya. 2000, oke, ini sudah terpasang si Beyblade Burning Kerberos-nya, guys. Oke. Dan sebelum gua lanjut review, gua akan pretelin dulu, guys, si part-partnya. Oke, okay, guys, ini dia part dari si Beyblade Burning Kerberos. Ini dia si attack ring-nya, guys, yang gua sangat suka, guys. Oh, kayak terbalik, sorry. Sudah fokus, guys. Ini dia si Seiyu-nya Burning Kerberos. Wah, gila. Untungnya juga 3 ya. Dan dia tuh punya 3 serangan attack ring. Yang satunya yang ini, guys. Smash attack warna biru. Gua suka banget, guys, ini. Wah, dan dia ada cetakan kayak rantainya, karena Kerberos itu harus dirantai ya. Kalau enggak dirantai dia gawat, bisa gigit ya. Waduh. Di sini juga ada rantai, terus ini kepalanya yang warna hijau, ini dia si upper attack. Upper attack itu berarti serangan ke atas ya, kayak orang tinju gitu ya. Oke, lanjut, ini dia kepalanya yang ketiga dari apa, warna merah. Ini dia spike attack. Oh, oke, udah fokus spike attack ya, guys. Cuma menurut gue ini kayak logonya apa, gorila ya, entah gimana ini spike attack. Oke, keren banget. Dan ini dia, dia ini kan drag spin, berarti dia kalau di battle, tapi gak akan terjadi kalau ini di battle, guys, gak akan terjadi karena langka. Oke, dan ini dia si apa sih, si cantolannya, si attack ringnya nih, si ujungnya buat ngegebok atau ngehit Beyblade lawan. Duak, duak, duak gitu, guys. Wow, keren sumpah. Dan dia warnanya orange terang. Dan dia tampak bawahnya ini ada yang ditempel juga sama si owner sebelum gue ini yang ngejualnya. Wah, wow, hahaha. Mantep nih, clean banget nih, gila, kayak baru, gila. Mantap. Terus ini dia si Wake Disa, guys. Wake Disa sangat gede ya. Lumayan berat. Dan ini si spin gear-nya, guys. Ini ada tulisan apa ya? Ada tulisan bearing Kore. Kore apa nih? Oke, dia nggak mau fokus. BC bearing Kore, gua nggak tahu itu apa. Dan ini dia si spin gear-nya, ada tulisan R-nya, bukan tim roket ya. Ini right alias ke kanan ya, bukan tim roket ya. Wow, wow, wow. Ini dia dalamnya, guys. Kalian mau lihat? Ini nggak apa-apa, gua buka, guys. Oke, guys, ini dia dalamnya dari si spin gear-nya Burning Kerberos. Seperti ini ada sistem si bearing-nya, jadi dia bisa free spin. Oke, gue masukin lagi, guys. Oke, guys, ini dia spin gear-nya. Ini dia gimmick-nya seperti ini, guys. Dia bisa free spin, jadi dia bisa bertahan lama di Besadium. Wohoho. Mantap jiwa, bukan? Dan ini dia si apa, Blood Base ya. Nah, ini dia warnanya orange. Orange, orange. Orange, orange, lock on. Oke, ini dia ada tulisan Takara 2002 China. Mantap, ini menandakan kalau lihat tuh full 100% original Takara Tomy. Ini dia buat si kuncinya, kunci si spin gear. Nanti kita kunci, dan di bawahnya ada stiker yaitu bearing. Seperti halnya juga stikernya ada di wallbox, kalau enggak salah wallbox 1, wallbox 2, wallbox sampai berapa ya? Sampai MS ya wallbox itu ya. Wow. Ini dia kayak ada cetakan-cetakan kayak besi-besi gitu ya, kayak steel-steel gitu. Wow, sangat keren, guys. Terus ini dia part yang dikenalkan di seri V-Force. Oke, ini dia ada macam-macam stiker ini yang tadi menandakan kepalanya si Kerberos, cuman kenapa nggak ada warna hijau ya? Wah, pilih kasih nih. Nanti dipasang di mana? Nanti dipasang di sini, guys. Gitu. Ini juga ada di apa ya, di Beyblade di Dranger V2 juga ada, di apalagi, pokoknya di seri V-Force ini adalah part-part kayak gini. Oh ya, di Dragger V2 juga ada part seperti ini, guys. Oke, langsung aja, tadi gue sudah review, langsung aja gue akan pasang ulang, guys, menjadi kesatuan si Beyblade Burning Kerberos. Oke, guys, ya, ini dia si Beyblade Burning Kerberos yang dari situ kita sudah review, guys. Wow, wow, wow. Ini dia keren banget, guys. Gila. Oke, guys, jangan kemana-mana, guys. Yang pastinya setelah ini gue akan spin test si Beyblade yang tadi kita sudah review, yaitu si Burning Kerberos. Gue akan spin test mainkan di base stadium gue, guys. Jadi jangan kemana-mana, guys. Stay tune aja di video ini.
Oke guys, balik lagi dengan gue, dan pada sesi spin test ini kita akan coba mainin Beyblade yang tadi kita sudah review, yaitu Beyblade Burning Kerberos. Oke guys, dan gue akan coba mainin dengan Sniper Grip. Ini jarang banget gue pakai ya guys, sudah pernah gue review. Jadi kalian boleh banget ya guys nonton videonya sekalian gue promosi. Ini udah gue masukin baterai nih, gue nyalin dulu guys. Wow, mantep guys. Oke, langsung aja guys, kita mau coba main si Burning Kerberos di arena stadium gue guys. Langsung saja, 3, 2, 1, go shoot. Wah, dia langsung ke tengah base stadium guys, karena dia itu bukan tipe attack ya guys. Iki Kerberos. Berharap Kerberosnya keluar guys dari Beyblade-nya. Waduh, kan keren ya guys, kayak di anime-nya guys. Wow, lihat guys, gila warnanya keren banget tuh. Orange ya guys. Gila, bearingnya aktif guys, bearing bottom-nya itu. Mantep. Oke guys, cukup. Ya. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini, dimana gue mereview saja Beyblade dari Jepang, Takatomi Beyblade plastiknya itu Burning Kerberos dari seri V-Force ya guys, setelah baku tenshut. Dan gue seneng banget karena tadi gue sudah bilang di awal video, karena gue dulu sudah pernah punya ini Beyblade, cuman gue lupa nih merek. Waktu itu gue punya di SMP merek Ori atau KW, pokoknya gue udah pernah punya Beyblade Burning Kerberos, dan gue bener-bener nostalgia gue terpenuhi guys, gila mantep jiwa. Makanya guys, kalian yang masih sekolah yang bener, bagi orang tua, apa, selesaikan sekolah kamu biar bisa dapat pekerjaan yang bagus dah, jadi kamu bisa beli mainan yang belum sempet kamu terpenuhi waktu kamu masih kecil, layaknya seperti gue guys. Oke guys, mungkin segitu aja. Gue harap kalian suka video ini. Kalau kalian suka boleh like dan komen, kalau kalian juga punya atau kalian tahu mengenai Beyblade dari anime seri V-Force, boleh banget kalian komen dan sharing sama gue kolom komentar bawah. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar tahu mainan Beyblade plastik guys. Oke, jangan lupa yang terpenting untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi belnya guys. Habis segitu aja guys, sampai ketemu di video review dan unboxing mainan lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.